Halo semuanya, jadi hari ini ya di video ini tuh saya mau coba nunjukin perolehan nilai experience point yang bisa kita peroleh dari item yang kita tukar di Hazel. Jadi kan di sini kita tuh sama-sama tahu ya kalau sekarang nilai koin yang bisa kita peroleh dari hasil penukaran item di Hazel itu udah turun ya kayak gini, tapi positifnya kita bisa ngedapetin nilai experience point yang lebih tinggi. Nah, hal ini tuh bisa membantu kita dan berpengaruh kalau kita lagi mau fokus ningkatin level skill. Nah, di sini sebagai contoh ya, saya tuh mau coba nukerin nanti 10 item, yaitu item di sini adalah Popberry ya, seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, di sini pun juga sampel aja ya yang saya pakai. Di sini nilai experience point saya lagi ada di 657,2. Nah, di sini saya mau coba nanem 10 item Popberry, di mana ini nanti untuk per itemnya ya kita bisa ngedapetin experience point sebesar 3,5. Nah, nantinya di sini karena saya kan ngefarmingnya 10 item ya. Jadi experience point saya itu bakal ketambahan 35 experience point dari 10 item diakumulasi jadinya. Nah, nanti bakal coba saya tukerin juga di quest Hazel 10 Popberry ini bisa ngedapetin berapa experience point. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat ya di akhir video ini pada saat saya udah melakukan penukaran item Popberry di questnya Hazel. Nah, di sini dikit lagi ya, dikit lagi panen Popberry. Nah, oke. Sekarang saya mau panen dulu Popberry-nya. Jadi teman-teman juga bisa lihat ya, di bagian experience point saya itu naik dari 657,2 bertambah 3,5, 3,5, 3,5 dan akhirnya bertambah 35 experience point. Jadi total experience point saya 692,2. Di sini saya akan langsung ke Bags Galore. Nah, di sini coba kita lihat ya, kira-kira penambahan experience point-nya itu berapa sih, meskipun kita cuma bisa memperoleh 10 koin aja ya dari penukaran 10 item Popberry, tapi ternyata untuk experience point yang bisa kita peroleh itu lumayan gede ya emang ternyata. Nah, di sini kan untuk experience point saya sekarang ada di 692,2 ya. Kalau saya tukerin 10 item Popberry ini cuma dapat 10 koin, 40 koin ya, 40 koin itu ternyata saya juga mendapatkan ketambahan experience point sebesar 40 experience point. Jadi emang iya ya kayaknya biarpun koin yang kita peroleh di Hazel itu sekarang sedikit, tapi untuk experience pointnya bisa jadi dia jauh lebih gede ya dari perolehan experience point kita sebelumnya waktu kita nukerin item di Hazel. Dan ini emang bisa ya membantu kita untuk naikin level skill setiap kategori pixel kita ini. Oke, maksudnya setiap level di masing-masing kategori skill ini. Nah, di sini bisa teman-teman coba aja ya. Mungkin pun juga infonya bukan cuman nilainya turun sih sebenarnya, tapi juga bisa jadi tetap semisal 3 Grand Boy itu kalau kita tukerin bisa untung 1000 koin dan itu pun jatuhnya juga kayaknya hoki-hokian ya. Kadang ada beberapa orang yang nukerin 3 item bisa tetap ngedapetin 1000 koin, tapi juga beberapa orang harus nukerin 10 Grand Boy untuk dan itu pun cuman ngedapetin 10 koin aja. Tapi untuk nilai experience-nya yang bisa kita peroleh kayaknya juga emang pasti lebih gede ya. Dan di sini bisa teman-teman coba sendiri ya. Selanjutnya sesuaiin aja lah dengan kebutuhan teman-teman, apakah teman-teman lagi nyari koin ataupun mau naikin level skill. Kalau mau naikin level skill silahkan pergi ke Hazel ya, ditukerin aja koinnya biarpun
Perolehan koin yang kita peroleh itu kecil, nggak apa-apa, tukerin aja itemnya jadi koin di Hazel. Nanti juga experience poinnya kita bakal nambah ya untuk naikin level skill. Tapi kalau teman-teman lebih pengen atau cenderung pengen itu naikin koin, teman-teman bisa pergi aja ke marketplace, oke? Sampai di sini dulu video saya kali ini terkait koin yang ada di Hazel, item dan penukarannya yang ada di Hazel. Selanjutnya, good luck ya semuanya. Bye-bye.